sama Aurel kayak mana? Buk, aku Aurel Siboru Sinaga, bukan dia, gitu loh. Oh, Aurel Siboru, Aurel Sinaga. Gimana, kesibukan gimana nih bang, kalau ini lebih banyak nyanyi atau seperti apa nih, kalau ini sekarang ini? Sekarang ini sinetron sih, sinetron kan tiap hari tayangnya. Itu jadi berkata sendiri karena gimmick mirip Alta atau karena emang seperti apa nih? Ya, emang udah rezeki sih diatur Tuhan, ya kan, kita berusaha juga gitu kan. Tapi ya dari beliau juga baik juga kok gitu. Ya udah itu aja sih. Jadi stripping tiap hari aja belakang ini. Judul apa sih? Kenapa? Ke Putri Pangeran. Oh, Putri Pangeran. Itu lagian ada juga tuh nanti mau masuk lagi sinetron lagi. Oh. Itu salah satu berkah juga ya. Berkah lah. Sebagai apa di sinetron? Putra Petir. Sesuai ya. Itu salah satu berkah jadi anak KW Bang itu. Ah iya. Yang penting yang berusaha selalu gitu. Tapi sempet diomongnya di sempet dibully nggak bang? Ribut tuh mata? Enggak lah, mata nggak ada ribut. Enggak ada. Gara-gara yang ini Aurel dan enggak ada. Atau baik orangnya. Baik, beliau baik orangnya. Sempet sering ketemu, sering komunikasi nggak sih? Terakhir waktu di apa ya? Di acara ada tuh acara terakhir ketemu di situ sih. Situ aja. Apa yang di acara maksudnya ya dia ngasih cuman dibilang sukses selalu ya bro katanya gitu ya sukses juga aku bilang gitu aja. Dia nggak masalah ya gayanya di segala macam ya nggak masalah tapi nggak tahu juga aku juga tapi ya intinya kan rezeki udah dibagi gitu nah. Aja sih gitu untung ruginya buat lo sendiri ya itu untungnya banyak kan kayak stripping gitu mungkin yang lainnya enggak lah kan dari dulu juga dari waktu idol kan udah bisa dibuka di YouTube juga udah main juga kan di sinetron cuman kan sempet vakum dulu gitu. Tapi belakangan ini agak lumayan lah gitu. Tapi gak mungkin selamanya gini, kan udah brand satu-satu dibuka gitu. Oh, pelan-pelan mau melepaskan bayang-bayang gledek. Yang lepas bayang-bayang petir ini. Iya, bayang-bayangnya pasti pelan-pelan. Ya pelan-pelan, lagian juga bandana doang. Artis lain juga luar negeri banyak. Kayak BTS juga ya pakai bandana cetera. Tapi akhirnya jadi banyak ditanya ini kan heboh Atta mau nikah sama Aurel. Akhirnya lu jadi sering ditanyain orang dong ya. Gak, cuman dihujat sering sih. Dihujat kayak gimana tuh? Ya kayak banyak lah kayak anak garam, anak haram gitu. Banyak lah pokoknya banyak. Itu yang hujat ngebully itu fans-fansnya atas sendiri apa gimana apa random gitu? Ya banyak akun-akun pack sih. Oh. Akun-akun pack apa? Pack. Pack. Oh. Kalau bahasa batanya pack. Pack. Oke. Nah, nggak pernah jawab bang, nggak pernah ngejawabin mereka itu nggak? Nenggepin gitu nggak? Tapi aku selalu kalau dihujat gitu ya aku bilang makasih gitu ya. Thank you gitu. Lo sendiri nanggepin ya seorang Atta katanya mau nikah di Stadion GBK ini nanggepinnya seperti apa lo? Ya aku berdoa lah semoga yang terbaik sama Wawadda Warohma. Saya berharap diundang gak sih sama Atta kalau nikah nanti? Ya enggak. Pasti gak diundang. Ya, pasti gak diundang aku kan gitu. Ya, ini salah enggak ya. Lah itu canda pasti diundang juga bisa jadi. Namanya juga apa namanya walaupun gak deket tapi kenal gitu setidaknya pernah ketemu gitu tapi berharap ya berharap kan nggak malah berharap ya berharap buat vlog doang ya berharap lah pernah ketemu Aurel nggak? Hah? Aurel pernah ini nggak salah manggil nggak salah sangka nggak waktu itu acara udah tahu kok dia udah tahu lah apalagi badannya sekarang beda kan aku ganteng dia lebih ganteng gitu sih. Oke. Itu aja ya. Soalnya ya. Supir